Halo, selamat pagi bunda-bundaku. Gimana kabarnya? Kami doakan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk kali ini kita langsung saja. Hari ini kita mau mereview untuk anggrek-anggrek nanti yang ready di kebun kita saat ini ya. Nah, nanti ada yang bunga, juga ada juga yang plannya itu bau besar-besar. Nah, nanti untuk harganya minta tolong bunda-bundaku jangan di skip-skip. Jadi nanti untuk harganya nanti pastinya bervariasi ya. Nah, untuk yang jumbo nih seperti ini. Seperti ini nih, ada tong caigo disilangkan dengan tong deng, nanti juga kita review ya di terakhir-terakhir. Nah, untuk yang pertama ini kita mau review, ini ada bertacong ya. Ini kalau nggak salah ini silangan antara bertacong sama sampran brown. Ini untuk kondisinya udah di pot tanah seperti ini bunda-bundaku. Nah, seperti ini plannya kami pastikan sehat. Ini di harga 200.000 bunda-bundaku. Nih, bunganya seperti ini, cakep banget. Nah, untuk pemesanan nanti bunda-bundaku bisa langsung langsung screenshot untuk videonya, nanti bisa langsung dikirimkan ke admin, nomornya kita taruh di pojok kanan bawah. Lanjutnya di sini ini kalau nggak salah ke bengkok splash ya, tapi ini yang bengkok splashnya yang hanya 10 atau 20% ini. Nah, ini seperti ini. Kondisi juga udah di pot tanah. Untuk yang bengkok splash ini harganya di harga 250.000 ya bunda-bundaku. Ini kondisi udah ada di pot tanah seperti ini. Untuk plannya kami pastikan segede gini ya. Nah, itu. Lanjutnya di sini ada Grama Martae bunda-bundaku. Monggo bunda-bundaku yang seneng ijo-ijonan kayak tebu. Nah, ini untuk pembelian ini kondisi udah dewasa ya bunda-bundaku. Bisa dicek seperti ini plannya. Rata-rata seperti ini. Nanti untuk Grama ini harganya kalau beli satu bunda-bundaku dikenai harga 135. Nanti kalau beli dua langsung kita potong 20.000, jadi nanti tinggal bayar 250.000 saja. Monggo silahkan. Nah, untuk Grama Martae ini udah besar-besar ini gramanya, nanti tinggal pilih aja, bisa bunda-bundaku, kita stoknya banyak. Nah, atau bunda-bundaku yang mau keritingan dewasa, oh bukan, ini bulat-bulat, tapi dia ini seperti ini bunda-bundaku, dark pink seperti ini, cakep banget. Ini hampir seperti kaisar warawan silangan ya, silangan kaisar warawan sama king cobra seperti ini. Harganya untuk kondisi dewasa seperti ini, beli satu ini harganya 55.000. nanti kalau dengan ID yang sama beli dua, ini bisa kena potongan 5.000 per plan, jadi bunda-bundaku tinggal bayar 100.000 aja. Oke, lanjutnya di sini aku ada ID-nya. Bentar. ID LTS bunda-bundaku. ID LTS kondisinya besar seperti ini, tinggi hampir 1 meteran bunda-bundaku. Ini contoh bunganya seperti ini. ID LTS ya, di harga 200.000. Kondisinya masih kenop mekar. Lanjut di sebelahnya ini ada apa ini? Hampir sama seperti tadi. Nah, ini kalau nggak salah nih king cobra ya, disilangkan dengan king cobra, disilangkan dengan apa gitu. Nanti di screenshot aja bunganya kalau bunda-bundaku berminat. Nah, yang ini harganya di 120.000. Monggo silahkan. Tinggi plan sekitar 80 cm. Nah, di belakangnya ini ada kitty blue bunda-bundaku. Ini kitty blue yang lagi banyak dicari. Kitty blue yang lagi banyak dicari ini karena bunganya wangi ya. Bunganya wangi, mekarnya seperti ini. Nanti ini masih kondisi kenop mekar, cukup di harga di 85.000 aja. Monggo silahkan. Kalau yang mau jadulan, kuning, lidah merah, bunganya wangi. Ya, ini contohnya. Kuning, lidahnya ungu ya kalau yang ini. Ini spek 3 ya bunda-bundaku. Ini 1, ini 2, ini 3. Kondisi masih kenop mekar semua.
Nah, monggo silahkan, kalau yang ini agak pedes ya, harganya di 225.000. Plannya udah besar bunda-bundaku. Bentar, tak ambil bisa nggak? Nah, ini saya kasih lihat, plannya besar banget. Nih dia besar. Ini kalau paling bagus nih, nanti kalau bunda-bundaku misalkan dibeli, ini dipindah ke pot. Karena dia modelnya itu bunganya itu rimbun ya bunda-bundaku, bunganya rimbun. Untuk saat ini aja ini munculnya 3 spek. Nah, jadi minim untuk spek berikutnya, kalau anakannya udah muncul itu minimal di 3 spek bisa. Nah, lanjutnya ini juga kuning lidahnya, tapi kuningnya nggak kuning banget ya, ini buranajit seperti ini. Ini wangi, bunganya hijau, nanti lidahnya ini ungu banget kalau udah mekar sempurna. Ini di harga 100.000 ya bunda-bundaku untuk buranajit. Plannya besar, kalau daunnya ini agak kebakar kemarin karena kita lupa ditaruh di tempat yang lumayan panas gitu, karena kan kemarin habis habis musim pancaroba itu panas banget. Nah, kita lupa nutup greenhouse-nya jadi kebakar gitu. Oke, lanjutnya di sini ID-nya Cleo Patra bunda-bundaku. Ini di harga 125.000, monggo silahkan. Cleopatra seperti ini, contoh bunganya seperti ini. Ini hampir sama seperti kalau nggak salah Black Cat Junior ya. Cuma kalau Black Cat Junior dia untuk apa ini? Untuk bunganya ini dia lebih hitam. Nah, ini kalau Cleopatra ini dia lebih lebih cerah ya bunda-bundaku. Ini kondisi juga masih kenop mekar, harganya di 125.000. Monggo silahkan. Lanjutnya yang putih-putih. Nah, ini ada green wing bunda-bundaku. Kondisi juga masih kenop mekar seperti ini. Nah, untuk ID-nya ID green wing ya bunda-bundaku ya. Ini di harga 135.000, monggo silahkan. Tinggal satu ini kalau nggak salah untuk green wing. Ini double spek ya bunda-bundaku. Jadi untuk green wing ini double spek 135, ini spek pertama, ini spek keduanya masih ada di sini. Nah, monggo silahkan, mau dapatnya double spek. Lanjutnya di sini aku ada, di sini ID-nya apa ya? Ntar. Oh, ini kalau yang ini ID-nya nanti bisa ditanyakan ke admin ya. Hampir seperti apa ya ini ya? Seperti inilah bunda-bunda. Kalau nggak salah ini Kaisar Hiroshi ya, hampir. Tapi kalau Kaisar Hiroshi biasanya lebih lebar bunganya. Nah, ini harganya juga yang ini bisa nanti langsung ditanyakan ke admin ya bunda-bundaku. Ini kondisi double spek, bunganya tinggi nih bunda-bundaku, ini double spek nih. Langsung di screenshot aja, nanti bisa ditanyakan ke admin, WA-nya kita taruh di pojok kanan bawah, monggo silahkan. Lanjutnya ini ada Jack yang lagi konser. Nah, ini Jack konser Red Twist. Ini nanti kalau mekar sempurna dia, ini kan masih banyak yang kenop ya bunda-bunda. Ini kalau mekar sempurna dia bagian yang melintir ini nanti di sebelah ini nih, yang bentuknya jarum ini nanti melintir. Nah, melintirnya hampir seperti ini. Nah, hampir seperti ini dia nanti menekuk ke belakang. Nah, ini Jack konser disilangkan dengan Red Twisted. Nah, ini di harga 75.000. Lanjutnya yang mau bunga besar nih bunda-bundaku, monggo silahkan. Ini bunganya ini Red Dragon King. Wis. Pokoknya aku namainnya Red Dragon King gitu ya, bunda-bundaku ya. Ini di harga 90.000, monggo silahkan. Kondisi double ya. Ini satu bunganya besar seperti ini. Kalau yang bunga besar dia nggak mau banyak muncul bunga. Ini dua. Nah, dapat double spek ya bunda-bundaku, monggo silahkan. Lanjutnya di sini aku punya keritingan. Nanti bunda-bundaku bisa tanyakan ID-nya ke admin ya. Ini bunganya seperti ini, cakep banget.
dia warnanya hitam seperti ini, cakep banget bunda-bundaku. Ini kondisi double spek, cuma bunganya kecil-kecil. Nah, bunganya kecil-kecil, ini di harga Rp150.000. Ini wangi, wangi bunda-bundaku. Ini tinggal satu tok ini, tinggal satu tok ini ya, bunda-bundaku ya. Harganya di Rp150.000, kondisi double spek loh, udah-udah. Kondisi double spek. Nah, di belakangnya ini ada yang benar-benar rating. Nah, ini kalau nggak salah ini ID-nya AD290. Ini di harga Rp250.000 ya. Ini Jaira Helix disilangkan dengan Nandia Anindita. Wih, panjang banget. Kondisi double spek seperti ini bunda-bundaku untuk bunganya. Nih, cakep banget. Ini belum baru mekar ya bunda-bundaku. Ini nanti kalau bagian bunga yang sini, ini biasanya nanti lebih melintir lagi. Bunda-bundaku nanti kalau yang segera beli nanti bisa menikmati sekitar hampir 1 bulan ke depan. Ini kalau udah mekrok sempurna, mekar sempurna, mekrok lagi, mekar sempurna semua, ini bagian sini ini pasti melintir. Nah gitu ya bunda-bundaku, monggo aja segera di order karena itu juga kita kalau untuk dendrokretingan masih terbatas. Nah gitu ya bunda-bundaku, karena harganya yo lumayan mahal kalau keritingan. Nah ini ada King Cobra disilangkan dengan Warawan. Nih contohnya, nih contoh bunganya bunda-bundaku. King Cobra disilangkan dengan Warawan, nih harganya di Rp100.000. Monggo silahkan. Kalau nggak salah ini masih ada beberapa ya, King Cobra disilangkan dengan Warawan. Ini juga King Cobra disilangkan dengan Warawan, harganya juga di Rp100.000, kondisi masih kenop mekar. Monggo silahkan. Lanjutnya di belakangnya ini aku punya Black Spider lagi. Nah kalau yang kemarin Black Spider-nya itu kalau nggak salah itu udah di pot tanah. Yang pot tanah kemarin kalau nggak salah laku di 350 apa 400 gitu. Nah ini bunda-bundaku kalau ada yang mau yang agak ekonomis, harganya di Rp175.000 aja. Monggo silahkan. Ini Black Spider disilangkan dengan apa ini? RSS. Nah ini seperti ini bunganya, melintir pol. Ini unik bunda-bundaku. Jadi kalau mau melintirnya pol itu pada waktu kenop udah mau buka lah, itu kita bantu pembukaan bunganya, itu lebih melintir lagi. Itu pokoknya nanti kalau merawat ini pasti ada cerita yang lucu kalau Black Spider disilangkan dengan Riverside RSS itu. Nah lanjutnya di sini aku punya yang lagi hits nih bunda-bundaku. Ini ada Banana Royal, tinggal satu ini tok nih, di harga Rp140.000. monggo silahkan. Banana Royal ini wangi ya bunda-bundaku. Banana Royal di harga Rp140.000, monggo silahkan. Lah terus di belakangnya ini aku punya lagi Bengkok Splash. Nah ini Bengkok Splash ori ya bunda-bundaku, Bengkok Splash ori. Ini di harga Rp125.000, monggo silahkan. Contoh bunganya seperti ini, dia ini walaupun kecil cabai rawit, dia tahan lama dan wangi bunganya. Gitu bunda-bundaku, ini di bawahnya bunga, di bawahnya bunga itu ini udah mentol juga, itu udah mau keluar lagi untuk spek yang baru. Nanti bunda-bundaku bisa langsung minta nih di sini nih, kalau saya kasih tahu nih, nih di sini bunda-bundaku nih, ini udah mau muncul baru lagi di situ. Ini tadi Banana Royal Uwes. Ini lanjutnya kalau yang mau katlea yang rimbun, katlea-katlea yang mudah berbunga, nah ini. Ini kalau nggak salah Morning Sun Glory, kalau nggak salah ID-nya. Ini wangi banget, tahan lama, dia cepat berbunga, tahan panas, tahan dingin, wis pokoknya tahan semuanya ini, tahan banting. Jangan dibanting, kalau dibanting patah nanti. Nah, ini dia rimbun banget bunda-bundaku. Segini ini di harga Rp125.000 ya bunda-bundaku. Nanti ada yang masih spek, ada yang udah bunga. Nanti kalau yang dewasa kita juga punya di harga Rp100.000. Monggo silahkan. Kalau ada yang mau di harga Rp125.000, beli satu, kalau beli dua nanti dipotong Rp5.000. Jadi bunda-bundaku tinggal bayar di Rp240.000 nanti udah dapat dua. Ini kalau ditaruh di pot,
pot tanah dia bisa cepet apa ya, cepet berkembang biak gitu loh bunda-bundaku. Jadi nanti kalau Cattleya itu lebih bagus ditaruh di pot tanah biar cepet berkembang. Nah ini ada Robet Wet. Kalau bunda-bundaku, ini aku punya Robet Wet. Robet Wet seperti ini, nanti ini bunganya wangi ya bunda-bundaku, sampai dari ibunya ditulisi Robet Wet wangi. Nah ini wangi, wangi banget. Ini nanti harganya belum ditaruh ya, nanti bisa langsung chat ke admin ya untuk Robet Wet. Bunganya hampir sama seperti Stratiotes, cuma nggak punya tanduk. Hampir sama seperti Stratiotes, cuma nggak punya tanduk ya bunda-bundaku. Nih wangi banget nih bunda-bundaku, bunganya lucu. Nah ini di belakangnya ini ada Inaraya. Inarayanya ini speknya ada 3 ya bunda-bundaku. Inaraya Red ini 1, ini 2, ini 3. Wes, 3 ini di harga 150.000. Monggo silahkan. 3 di harga 150.000. Oh, banyak bunda-bundaku. Pepepepe. Rugi pora kingko. Nek di harga 150.000. Ini speknya ada 1. Tak hitungnya 2. 3 ternyata di sini ada 4 5. Wes bunda-bundaku monggo silahkan. Nanti kalau ini belum keduluan yang lain, soalnya ini agak susah nanti packingnya, yang ini panjang untuk ininya. Wes itu tadi 150.000, cepet-cepetan monggo silahkan yang kebagian. Alhamdulillah yang kebagian. Ini ada trilip ya bunda-bundaku, monggo silahkan. Trilip yang ini double spek seperti ini di harga 110.000 ya bunda-bundaku. Ini nanti trilip di harga 110.000 ya, double spek loh bunda-bundaku. Ini bunganya cakep, bunganya seperti ini. Nah, cakep toh. Nah, kalau yang ini yang single spek ini nanti di harga 90.000 mawon. Monggo silahkan. Untuk bunganya seperti itu, bertumpuk-tumpuk dia. Bertumpuk-tumpuk. Lanjutnya ini aku ada Wong Leng, Wong Leng. Aduh, Wong Leng Red Lip. Nah, ini. Kalau Wong Leng yang biasanya itu hampir seperti Kaisar ya. Kalau yang ini Wong Leng Red Lip ini bunganya seperti ini. Di harga 75.000 aja. Monggo silahkan. Ini kalau nggak salah di sebelahnya ini ada Kaisar Warawan disilangkan dengan Stratiotes. Nih. Kaisar Warawan disilangkan dengan Stratiotes. Hampir mirip dengan yang ini ya, tapi beda. Beda. Kalau yang ini lidahnya itu lidahnya dia lebih pekat. Nah, kalau yang ini ada lidahnya, ada putih-putihnya. Ini juga wangi. Monggo silahkan. Kaisar Warawan disilangkan dengan Stratiotes di harga 75.000. Monggo silahkan. Kondisinya ada sekitar 3 atau 4 plan. Monggo silahkan kalau bunda-bundaku mau, nanti bisa langsung WA ke admin ya. Terus selanjutnya aku punya ini. Ini wangi banget nih tulisannya. No, wangi banget, harganya juga murah, cuma 50.000. Nih, kondisi bunga ya. Ini kayak Streboseros kalau nggak salah. Nih, bunganya seperti ini. Nanti bunda-bundaku minta difotokan lagi nggak apa-apa. Ini emang dia plannya kecil-kecil cabai rawit. Dia udah mau berbunga. Nah, ini yang kecil-kecil yang udah bunga, ini di harga ada yang 40.000-an nih bunda-bundaku. Nah, seperti ini. Ini emang kecil-kecil udah bunga ya bunda-bundaku. Nah seperti ini contohnya, di harga 40.000-an. Murmur aja bunda-bundaku, monggo silahkan. Terus di sini aku kemarin ada Enobi Red Splash. Nah Enobi Red Splash seperti ini di harga 60.000 bunda-bundaku. Dia plannya kecil seperti ini. Dia udah mau berbunga dan bunganya wangi ya bunda-bundaku.
Lanjutnya di sini kalau bunda-bundaku kalau mau order Cattleya ya, bunda-bundaku Cattleya yang sudah kondisi dewasa nih, bunda-bundaku seperti ini di harga 85.000 ya kalau beli satu. Ini nanti kalau beli dua dan seterusnya di harga 80.000. Monggo silahkan, banyak nih ID-nya bunda-bundaku, dan contoh bunganya, contoh silangannya ini nanti ada. Contohnya ini seperti ini. HBO4179. Semua ada ID-nya ya bunda-bundaku ya. Jadi jangan takut, nanti contoh bunganya pasti ada. Nah, lanjutnya di sini aku tak sepil no. Ini ada keritingan bunda-bundaku. Ini ID-nya apa ya? Nanti bunda-bundaku screenshot. Ini ada ID-nya di bawah. Oh, di bawah sini ada ID-nya bunda-bundaku ya. Di bawah sini ada ID-nya. Ini ID-nya Indonesia Damai disilangkan dengan Indriani Halim. Nah, ini Indonesia Damai disilangkan dengan Indriani Halim. Bunganya seperti ini. Kalau Indriani Halim itu pasti bagian lidah ujungnya ini kecil seperti ini. Ini wangi ya bunda-bundaku. Wah, melintir pol seperti ini. Melintir pol seperti ini. Ini di harga 350 bunda-bundaku. Tingginya untuk plan hampir 2 meter. Saya tinggi 1,80 meter, ini tinggi banget sampai hampir 2 meter ya bunda-bundaku. Monggo silahkan. Terus selanjutnya ada di sini aku ada Black Spider bunda-bundaku. Black Spider disilangno dengan Vian. Ini tinggi plan sekitar 1,5 meter lebih. Kondisi double spek ya bunda-bundaku nih. Kondisi double spek, nanti dia di harga sebentar. Di harga 450.000. Monggo silahkan. Kondisi dia double spek, mumpung masih ada. Nah, ini ada silangan jairak helik nih bunda-bundaku nih, cakep banget. Cakep loh bunda-bundaku nih, jairak helik. Nanti di screenshot aja ya. Ini tinggi plannya 1,5 meter noh. Kondisi dia masih di soft pot ya bunda-bundaku. Kondisi masih di soft pot. Ini silangan dari anggrek Arjuna ini. Cakep banget. AD-nya 290. Nih bunda-bundaku nih, cakep banget toh. Jairak helik disilangno dengan nindi. Wes, panjang. Nanti bisa langsung minta ke admin aja untuk ininya, untuk apanya ini? Untuk ID-nya karena panjang ya. Bisa di screenshot aja nanti bunda-bundaku. Monggo silahkan. Ini lanjutnya kalau yang keriting ini cakep. Nah, ini pasti silangannya Vio nih, bunda-bundaku nih. Di D1278. Vio disilangkan dengan Bengawan Solo. Monggo silakan. Harganya di 300.000 ya. Kondisi sudah di pot tanah seperti ini. Nah, kondisi udah ada di pot tanah seperti itu. Lanjutnya ini ada lagi, cuma ID-nya itu masuk ke dalam. Nyelempit di dalam pot nih, nyelempit di dalam pot. Ini udah ada ID-nya nanti. Untuk bunda-bundaku nanti bisa di screenshot aja. Nih, bunganya besar dan keriting pol. Ini juga di harga 300.000. Monggo silahkan. Mumpung nanti masih ada sebelum ke beli yang lain. Nih, aku ada lagi Otoleden. Otoleden disilangkan dengan Celebestar. LY Otoleden disilangkan dengan Celebestar. Ini batang hitam ya bunda-bundaku nih. Ini dia batangnya hitam seperti ini. Kalau nanti kurang jelas, bunda-bundaku bisa minta tolong difotokan lagi sama admin. Untuk yang batang hitam seperti ini bunganya juga hitam, tangkainya juga hitam, di harga 450.000 ya. Kondisi sudah di pot tanah seperti itu. Nah, ini ada yang lagi kuning lidah merah. Kuning lidah merah ini wangi banget kalau pagi. Dia ini juga di harga, kalau yang ini kuning lidah merah ini kondisi udah di pot tanah seperti ini, dia 3 ya speknya, di harga 350.000. Dia plannya besar ya bunda-bundaku ya. Ini tinggi plannya sekitar 1,5 meter lebih. Nah, ini monggo silahkan. Ini kalau ditaruh di taman langsung kelihatan bunda-bundaku, langsung kelihatan cakep banget. Nah, gitu ya bunda-bundaku. Ini ada yang bunganya besar nih bunda-bundaku. Ini ada yang bunganya besar seperti ini. Nah, kalau yang ini kondisi sudah di pot tanah ya. Yang kemarin yang ini wangi banget.
kondisi di pot tanah seperti ini. Dia yang satunya kemarin laku di harga kalau nggak salah single spek itu ya 350 ribuan. Monggo silahkan. Ini mumpung ada ya bunda-bundaku. Ini bunganya besar dan wangi ya dia bunda-bundaku. Untuk ID-nya nanti bisa langsung di screenshot aja, ditanyakan ke admin ya bunda-bundaku. Ini wangi banget bunganya. Monggo silahkan. Nah, ini ada lagi untuk ID-nya, ini Blue Twisted. Nah, ini Chiang Mai Blue Twist. Chiang Mai Blue Twist, sorry bunda-bunda, ini Chiang Mai Blue Twist ya. Ini tinggal satu plant ini, kondisi sudah ada di pot plastik. Di pot plastik ini buat naruh aja ya, yang pot tanah. Untuk kita, untuk plannya udah taruh, kita taruh di pot plastik. Ini di harga 200.000, monggo silahkan. Kondisi dia sudah masih kenop mekar seperti ini, masih lama untuk menikmati bunganya. Monggo silahkan bunda-bundaku, kalau mau bisa langsung nanti WA ke admin ya. Ini bunganya wangi banget. Terus selanjutnya ini ada Helix disilangkan dengan Linda Febriana, no, bunganya cakep ya bunda-bundaku. Ini juga nanti untuk harga bisa langsung ditanyakan ke admin bunda-bundaku. Kondisi udah ada di pot tanah. Nah, kondisi udah ada di pot tanah yang kecil ini ya. Kalau yang besar ini buat naruh biar enggak ini, biar enggak ambruk gitu. Nah, ini dia udah ada di pot tanah, kondisi plannya seperti ini. Kondisi ini mekar seperti ini. Wah, mantep pol. Kalau bunda-bundaku nanti kurang kelihatan, untuk ininya minta nanti bisa dimintakan lagi ke admin ya, karena ini sepertinya susah untuk fokus. Nah, agak susah untuk fokusnya. Bentar. Oh, hilang terus ya fokusnya ya. Nanti bisa minta tolong difotokan lewat admin aja. Ini cakep banget bunda-bundaku untuk plannya. Nah, ini dapat. Nah, seperti ini. Nanti untuk harganya juga langsung minta ke admin aja. Nah, ini ada lagi, ini Vio lagi. Vio lagi disilangkan dengan Bengawan Solo. Nah, ini aja udah beda ya. Tadi yang tadi dia bunganya lebih besar dan lebih ungu. Nah, kalau yang ini dia bunganya ungu, ada bagian mahkotanya ini warnanya coklat. Kalau yang satunya tadi sama-sama silangan Vio Bengawan Solo, warnanya ungu, hampir ke ungu semua. Ini harganya sama 300.000. Monggo silahkan. Terus ini aku punya, kalau nggak salah ini apa yo? Nanti bunda-bundaku langsung WA ke admin ya. Harganya juga langsung WA ke admin juga. Ini ada dua, banyak speknya. Ada empat spek. Ini satu, dua, saya lupa namanya. Ini seperti ini. Nah, seperti ini bunda-bundaku. Ini speknya saya hitungkan ya. Ini satu, ini dua, dan ini tiga. Nah, panjang banget nih bunda-bundaku. Untuk harganya nanti langsung chat ke admin. Nah, seperti itu ya bunda-bundaku ya. Oh, FRD, Kaisar Frederica, wes saya tahu Kaisar Frederica. Nah, terus ini yang jumbo-jumbo ya bunda-bundaku ya. Untuk penutupan ini ada Jitapong Madam Vipa. Jitapong Madam Vipa bunganya seperti ini. Dia hijau seperti ini. Lidahnya ungu, cakep banget. Dia rimbun banget bunda-bundaku. No, tak videokan. Ini rimbun banget. Untuk harganya juga, untuk yang ini bisa langsung WA ke admin ya bunda-bundaku. Kalau yang rimbun-rimbun gini ya sepertinya lumayan pedas bunda-bundaku harganya. Nih, plannya rimbun banget nih bunda-bundaku. Ada sekitar 7 plan apa berapa itu. Nah, terus ini tadi yang Tong Chai Gul disilangkan dengan Tong Deng juga begitu. Ini kalau nggak salah yang ini speknya ada 5. Saya hitungkan ya, 1. Ini contoh bunganya dulu saya dekatkan nih. Ini wangi loh ya bunda-bundaku. Wangi banget, dia masih kondisi masih kenop mekar. Dia kondisi masih kenop mekar sampai berjubel ria seperti ini. Nah, ini berjubel ria seperti ini. Kalau tanya pupuknya pakai apa? Lah, kita pakai di sini pakai Bloom Boost.
nanti bisa tanya juga ke admin, pupuknya ada sendiri kita untuk pembungaan biar banyak seperti ini dan bunganya maksimal. Ini ada 5 ya, 1, ini 2, terus ini 3, ini 4, nah ini 5, 5 tangkai bunga bunda-bundaku. Ini kalau nggak salah pesennya ini di harga sekitar 800 ribuan. Monggo silahkan, tinggal satu ini tok. Untuk anakannya juga udah ada. Monggo silahkan ya, bunda-bundaku ya. Oke, lanjutnya ini ada Brown Canberry. Nah ini plannya aja segede gini bunda-bundaku nih. Plannya, pol gedenya bunda-bundaku. Monggo silahkan, kalau yang mau contoh bunganya seperti ini ya, Brown Canberry bunda-bundaku nih, seperti ini. Contoh bunganya seperti ini. Ini kalau nggak salah di atas 500 pastinya. Nanti bisa langsung WA ke admin aja untuk harganya ya bunda-bundaku. Nah, gitu aja ya bunda-bundaku untuk review kita kali ini. Semoga bunda-bundaku tetap sehat selalu. Terus rezekinya lancar selalu. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya supaya kita selalu bersemangat dalam membuat konten mengenai harga-harga anggrek yang sedang ada di kebun kami ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.